Semara Tantra. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Supaya tambah semangat. Oh, ternyata konser Divina Etnika ini enggak cuma konsernya Divina Etnika aja ya. Ya, tetapi juga sekali. Ada banyak yang ikut membantu dan memeriahkan. Ya, dan nanti masih sekali. Akan ada banyak sajian ya dari Divina Etnika. Divina ya, Etnikanya sendiri, alumninya juga ada, orkes keroncong ada. Terus kemudian masih ada orkes perkusi. Melayu, mm-hmm. Ada perkusi, ada juga nanti kolaborasi. Wehe. Ya, dan persembahan selanjutnya, Mbak Luna. Iya, persembahan selanjutnya ini akan ada dari Divina Etnika. Iya, akan ada dua karya yang akan dibawakan, dua lagu, Bagimu Negeri dan Bumiku Indonesia. Iya, Bagimu Negeri, pencipta Kusbini, arrangers Wahyu Purnomo, Bumiku Indonesia, arrangers Lili Sugiarto. Ya, dan konduktornya ini nanti akan ada dua. Oh, gitu ya Mas? Ya. Ada dua, siapa aja? Yang pertama dari teman-teman Divina Etnika sendiri. Oke, ya. Ya, untuk Bagimu Negeri. Kemudian untuk yang Bumiku Indonesia, pembinanya Pak Wahyu Purnomo sendiri. Pak Wahyu yang Purnomo akan menjadi konduktor. Ya, 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 kita akan melihat aksinya Pak Wahyu Purnomo kayak apa. Ah, mungkin Mas sambil kita menunggu persiapan teman-teman. Mm-hmm. Mungkin cerita sedikit tentang kesan yang paling cerita yang paling berkesan saat ikut Divina Etnika pada saat itu, masa lampau 1800-an itu. Ya, kalau bagi saya pribadi, kebetulan saya kuliahnya kan etnomusikologi. Mm-hmm. Jadi di Divina Etnika sangat membantu khususnya dalam tangga nada. Jadi menebak tangga nada, kemudian menganalisa sistem tangga nada seperti itu, Mbak Luna. Okay. Karena setelah saya banyak melakukan riset-riset ke Kalimantan, Papua, Sulawesi, bertemu dengan sistem-sistem tangga nada yang dalam tanda kutip di luar sistem tangga nada Barat dan Jawa, Bali yang dapat di kampus, di kuliah pada waktu itu, sangat membantu saya untuk bagaimana menganalisa sistem tangga nada di beberapa etnik tersebut. Gitu. Oke, okay, ya. Ternyata juga membantu kuliahnya Mas Sipto juga ya, ya ikut Divina Etnika sekali. Itu. Jadi mungkin nanti ada yang ada mas-mas mbak-mbak yang wah kita ini butuh melebu PSM ini. Iya, tapi itu tidak ini. Tidak melulu untuk anak etnomusikologi iya, ya. Iya, boleh karena dari mana-mana ya. Pengetahuan dan ilmu itu kan bisa didapatkan siapa saja gitu. Betul, ya jelasnya saya kuliah yang isi toh ya. Iya, dan pasti bermanfaat. Iya. Misalkan, wah aku jurusan pedalangan udah gak usah ikut gitu. Atau aku jurusan seni rupa murni rugi gak banget, usah ikut. Rugi, iya. rugi. Cah teater wae ono sing melu Divina Etnika kok. Apa ya? Oh, sing jenenge Luna kae ya. Ora. Aku fans kok. Aku fans ya Divina Etnika. Angger nganu delok terus. Makanya terus sempat punya video sama vokalis itu ya? Hah? Mbak Luna. Kuwi lak Luna Maya. Oh, sorry aku. Aku Luna Karisma. Luwih lemu. Timbang Luna Maya. Ya. Luwih lemu. Sepertinya sudah siap. Angger bongso konoan seneng lho iki. Lah iya ta. Mesti kok lagi arep gojek sithik, wis siap Mas.